Dalam masyarakat adat Minangkabau, penghulu merupakan sebutan kepada nenek mama pemangku adat yang bergelar datuk. Mengangkat kebesaran adat dikatakan mengangkat datuk, melainkan mengangkat penghulu. Maleokan penghulu maksudnya menyampaikan kepada masyarakat ramai mengenai diri seseorang yang memakai gelar kebesaran kaumnya, untuk itu diadakan alek penghulu. Acara pengangkatan penghulu dan peresmiannya merupakan acara adat terbesar di Minangkabau. Sebagai pimpinan penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagari. Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu. Usik menyelesai, karuah mempajannya. Kedudukan penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seorang feodal. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Seorang dianggap menjadi penghulu memakai gelar pusaka kaumnya yang telah diwariskan secara turun-temurun merupakan hasil mufakat kaum. Musyawarah serta mufakat anggota kaum merupakan hasil yang prinsip, sebab kalau tidak demikian maka kebesaran kaum tersebut akan tetap terbenam. Nilai dan norma yang terdapat dalam tradisi batagak penghulu adalah nilai logika, etika dan estetika, sedangkan norma yang terdapat adalah norma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan dan hukum adat. Batagak penghulu, apalagi kalau di Kota Padang ini sudah lama terendam, sudah lama nggak ada, jadi kita harus lestarikan lagi. Jadi kalau adat itu nggak lakuan di lakang di hujan, ya nggak lakuan di panen, itu kita coba kembali bagaimana melestarikan adat budaya kita itu. Pan tentunya untuk nagari ya, selingkar nagari kita yang ada di sini, bagaimana bisa hidup lebih baik lagi ya, melihat kemenakannya ke depan ya, supaya kemenakannya itu ya bisa, terutama persoalan adat mengerti, bisa melestarikan kembali. Kemudian persoalan-persoalan keagamaan ya, karena memang ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan. Proses dari pengangkatan penghulu ini itu kan dimulai dari rapat-rapat masing-masing kepala paru istilahnya. Jadi Balai Minsiang di Nanggalo ini terdiri dari tiga kepala paru. Maka masing-masing paru ini yang terdiri dari paru Surogadang, paru Sawalie, paru Bandagadang, mengadakan musyawarah di tingkat masing-masing paru ini. Lalu kemudian ketiga-tiga paru ini menyepakati memberikan dukungan terhadap Insinyur Harmansyah ini diberi gelar Datuk Raja Muli. Padang di Chandra Ainews melaporkan.